gabut, kalian gabut ya kan, scroll TikTok sampai nemu di video, artinya kita semua gabut, jadi mending kita story of my life lagi. Gue mau ceritain salah satu keanehan dalam diri gue selain tangan gue yang lemah ini adalah ingatan gue. Gue tuh susah banget buat nginget jalan. Awalnya gue mikir kayak ya udah sih baru sekali, dua kali, tiga kali, empat kali gitu, nggak mungkin langsung hafal juga gitu, santai aja ini normal. Sampai dimana gue mikir kayak kok gue nggak hafal-hafal jalan ya, apalagi jalan ke kampus gue. Lu bayangin, gue sekarang udah semester 5 dan sekarang semester ini tuh gue udah hampir tiap hari ke kampus terus bulak-balik, tapi sampai sekarang gue nggak hafal jalanan kampus gue. Kok bisa? Nggak tahu. Gue kayak ngelihat jalan, apalagi kalau malam hari itu tuh menurut gue jalanan sama aja bentukannya. Jadi kayak gue suka bingung gitu kalau ditanya sama Grab-nya, ini kemana neng, ke kanan atau ke kiri, kayak gak tahu, jangan tanya saya pak. Ada satu kejadian di mana gue baru balik dari kampus sekitar jam 7 atau setengah 8 malam gitu. Terus abang Grab gue ini gak tahu jalan dari kampus ke rumah gue. Terus kan ini posisinya dari kampus ke rumah gue, yang artinya menuju rumah gue, harusnya gue tahu dong. Dan itu di situ gue pede, karena si abang ini ngomong, neng tahu jalan kan, saya gak pakai Gmap soalnya. Terus gue bilang, oh iya pak, saya tahu kok jalannya, nanti saya arahin aja. Udah sombong banget, udah pede kalau gue hafal. Nah jalan kan nih udah seperti biasa, ke kanan ke kiri, udah bener deh tuh gue ngarahinnya. Sampai dimana nemu pertigaan, si abang-abang ini bukan nanya ini ke kanan atau ke kiri, tapi kayak langsung memastikan ini belok kanan kan, dan itu posisinya udah mau belok gitu. Dan gue yang kayak panik, jadi kayak iya ya, ke kanan, padahal itu harusnya ke kiri, jadi gue salah ngarahin. Yang sama gak sih, kayak gue kayak panik aja kalau misalnya ditanya arahnya tuh kemana, apalagi bukan nanya kayak kanan atau kiri, tapi langsung memastikan ini kanan kan gitu. Terus kayak panik, jadi kayak iya benar-benar langsung iya aja. Terus ya udah benar aja, pas belok kanan itu malah ke arah gandul yang itu malah menjauhi rumah gue. Dan itu akhirnya gue ujung-ujungnya apa, buka Gmaps. Jadi gue ngarahin dari belakang sambil ngeliat Gmaps, kayak nggak lagi-lagi gue sotoy bilang gue tahu rumah gue.